nggak bisa sih. Iya, jadi buat jadi kan kayak gini sebenarnya kayak cuman sampai sampai segini doang. Tapi jadi di mereka jadi kayak sebenarnya ya, luar yang lain. Iya, sekarang tuh pada suka ngedit ini ya, bilang-bilang gitu lucu banget. Iya, lucu banget. Iya. Guys, ini kan satu lo. Papi. Ayo guys, hasil live ditinggalin. Biasa mana? Bisa aku video call kalau papi angkat. Gak bisa. Ya, proses 1, 2, 3, lagi. Lagi dong. Tiga, lagi ya. Lah. Aku. Yang jelek tuh lupa aja. 1, 2, 3, lagi. Yang jelek terus. Guys, papiku belum jawab. Kok cuma satu doang sih nonton? Belum masuk kok ya? Emang lama ya? Iya, emang apa lagi tuh keluar? Jelek aku. Jam 22.30. Tapi enggak. Kelly sama Ella ajak live dong, Ci. Males aku ngomongnya. Males. Males. Tungguin ya guys, nanti Indira juga nge-live. Dia mau apa? Dia mau unboxing, guys. Dia mau unboxing. Jadi nanti tunggu di rumah dia baru live. Yeah. Jangan ditanya kenapa Indira enggak live. Hai Kak Starnold, hai Kak Eja. Oh, ini ya. Tulis deh. Hai Kak Jo. Iya kan? Nge-tweet dulu, makanya gue juga selalu nge-tweet tau. Iya, karena mereka tuh gak dapet notif. Notifnya tuh kalau ideal tuh gak dapet notif. Iya, gak dapet notif. Ada, cuman telat. Iya, telat. Oh, kayak udah berapa menit baru ya. Ini kayak mending kalian nge-tweet. Coach, baru aktivitas. Iya, abis. Apa kita abis RKJ? Hari ini semua Gen 10 perform. Betul. Keren deh, semua unitnya variatif. Ambil bangku dah, Sindira nih, duduk Sindira. Sindira, deketan aja kita bertiga. Sindiranya Ramana ya? Indira. Ananda. Oh ini Raisa, ya Allah. Ramana sama Raisa mirip banget kan. Padahal tadi dari bajunya. Gimana ya? Sini. Kayak abis mandi. Iya. Emang abis mandi gimana dong? 5 menit lagi. Tangan gua. Tangan gua. Ada maaf ya. Ini ayo, guys. Tolong. Mari mau di mana? Mau kue. Coba dong. Oh, ini cuma ini doang apa asal-asal. Iya, sayang banget. Ih, kok ini kayak estetik tahu dia. Ya ini bagus, tapi yang ini sayang. Yang gini kan? Bukan, ada sayang. Makanya stop. Apa? Oh iya. Kayak tes kamera dong. Aku pengen disapa coba sih. Lihat. Hai Kak Galang. Happy Stop. Birthday Amanda JKT48. Oh, Amanda keluar dulu ya? Habis ya? Suara apa? Suara apa kayak supporter bola? Ya, habis. Habis.
dong, tas dong. Ikat tas. Ih mau. Iya, mau. Jadinya aku kirim fotonya mau kocak. Polaroidnya. Enggak, lo udah ambil satu. Kocak banget. Kamu udah ambil polaroid? Enggak dapat ya? Kan cuma ada tiga, kita bertujuh. Ikat tas. Banyak. Ikat tas. Yes. Denganmu. Ikat tas. Aika Taka. Aikataka sanaan, duduknya sanaan, geser dikit, minggil dikit, dikit ganti ya. Lo katanya mau live. Iya tapi kayak aku udah minta jemput, aku live bentar aja ya guys ya. Live aja bentar di sini, nanti kamu lanjut lagi. Iya bisa kok. Bisa. Kan kita semua bisa melakukan. Guys, Ella nggak mau live. Ih biarin aja suruh dia live guys. Orang mau live. Mau ya. Enggak. Kalau main BJKT48 nggak? Enggak. Pilih topik-topiknya apa guys? Topiknya topiknya zodiak asik. Asik. So iya, gue selalu topiknya live. Kehidupan. Topiknya news. Live. Zodiak. Aku selalu. Aku live sih. Aku hiburan. Oh ada hiburan. Kan? Bahasa Inggris. Oh iya. Ada hiburan ya? Iya emang bahasa Inggris. Ya, aku juga bahasa Inggris. News aja news. Iya, news asik berita. Sakit banget cuy. Ya ngapain sih? Mau itu. Duduknya samaan. Geser dikit. Hi guys. See you fit call berdepan. Asik Aurel. Baik-baik aja sih, bagus-bagus aja. Happy hari ini. Terima kasih Kanopal set. Gak bisa. Oh ini yang belum ulang tahun. Iya kak, aku doang kayak belum SES kak. Iya. Oh iya. Kita udah mulai. Kita udah mulai. Indira cuma sekali. Indira tuh apa sih? April ya? April. Aika balik lah. Kamu yang pertama lo kayak aku tuh yang pertama di antara kita. Iya. Iya bener banget. Sayang banget ya kita naik timnya Mei. Duduknya sanaan. Minggir dikit. Beda satu bulan ya? Iya. Beda beberapa hari. Beda beberapa hari. Kita dia ulang tahun tanggal 26. Tanggal 5 kita diumumin kita naik member. Ya, terus aku nanya kan ke ini. Bisa gak kak? Iya ada STS kan? Gak bisa kan kamu semuanya. Belum jadi member waktu kemarin gitu. Oh. Ya, aku kurang. Masih di tahun depan. Oh, kurang. Tapi nunggunya setahun, Ci. Iya, tunggunya setahun. Tunggunya setahun. Enggak apa-apa guys, nanti ulang tahun Mira harus flow ya. Menggunakan hashtag udah lepas. Ini apa ya? Ini tadi copot lagi tahu. Itu apa sih? Gitu kak. Ih, kok begitu sih? Kamu tuh mencet. Duduk di sana. Kok banyak banget sih tepuk tangannya mereka kayak lagi. Manda kayak bola kali. Iya, Manda kayak bola. STS Sindira aku mau sound di teater. Emang kamu dari mana tempatnya? Indra. Indira. Manda diam aja diserang. Hai Indira. Apa? Ini udah live. Ada kado buat dari Dekan buat bagi tuh. Enggak mau. Oke. Enggak mau. Hai Kancela. Oh dari Surabaya. Oke, nanti Indira tahun depan ya STS-nya. Hai Kak Benny Maru. Katanya kemarin Siti menang ya? Guys, aku mau cerita boleh gak? Hai Kak Ejas. Tuh gak sih, ini apa? Masih nol, tapi ada komen, aneh ya? Lah emang penontonnya hai, dari mana sih? Ini ya? Oh, member gak ada yang bagus banget ya? Belum nemu sih Kak. Itu warnanya. Lo udah makan? Oh. Iya guys, aku mau makan. Lagi dong makan. Tik. Cici mana Cici? Kuku Cici mana Cici? Udah hilang. Makanya pakai fake nail. Tuh, lihat ini tahan banget ora. Bisa tundukin dong. Udah hilang tuh, sisa 2. Banget guys. Sisa 2 Cici gel. Dong. Kok emang kok cepet copotnya? Bukannya thank you Kak. Tahan aja. Tapi yang warna silvernya bagus deh. Gel. Enggak tahan tuh, lihat udah copot semua.
1, 2, 3, 4, 5. Kak Indira kapan bukan unboxing? Lu baca tuh unboxingnya bagaimana? Unboxing. Tahu nggak kemarin aku bilang unboxing apa? Unboxing. Iya. Unboxing. Kita unboxing. Unboxing dulu. Kan. Wow. So guys, Ramadan. Bukan manci mania gitu ya? Manci. Ramadan lagi. Apa acara ulang tahun di depan ramai banget? Oh, kamu kemarin unboxing kulkas. Kamu mau tahu tuh di bawah unboxing mainan yang boleh unboxing? Oh iya iya. Aku kemarin beli tapi yang main di sekolah. Enggak. Jam segini kan nanya aku gak sekolah, busa. Itu apa sih maksudnya lo? Aku gak ngerti. Gak tahu tuh mereka coba tanya sih, kenapa tanya-tanya aku ke sekolah terus. Lukas tau orang di sekolah gimana sih lagi libur, ngerti gak? Libur Natal. Sini, libur tahun baru. Jangan ganggu adik saya. Buat apa ya? Mau dimarahin. Guys. Oh iya, maaf. Apa namanya kalau terlalu sering dipakai? Mantap. Overuse. Overuse. Overuse guys. Overuse. Tuh, gak sekolah Ci marahin Ci. Ci marahin Ci. Dia tuh sekolah. Cuma beda aja. Hah? Apa yang lagi liburan aja? Apa ya? Jangan kemancing ya. Lebih ngaco lagi, sumpah. Liburan ke Bandung semua. Kamu ke Bandung, Ra? Aku nanti ke Bandung, Raff. Bandung. Kamu mau kalian liburan ke mana? Aku jalan-jalan sama mama papa. Kalau aku nangis, ih selamat ke Ikiba. Sampai tanggal 1. Bangun pagi saya tuh Bandung pagi saya. Tanggal 2 apa? Ini baju. Iya. Bubur jam. Iya. Tanggal 9 kayak. Ini juga 8 nya aku mau beres-beres. Kamu sekarang lagi nonton. Bagiku. Eh tapi kemarin kamu baru nyampe kulkasnya. Lu ngambil pakai apa ya? Hah? Lu ambil kulkas pakai apa? Oke itu kan? Oke yang kemarin. Iya, yang iya. Sama mobil. Gue kira lu pakai mobil. Soalnya saya gak bisa pakai mobil. Iya kan? Gimana cara pakai mobil? Mau pakai mobil papa kan? Apa? Ngambil kulkas. Iya, pakai mobil. Tuh. Aku kira juga gede banget kan? Masih gede itu sih. Iya, masih gede itu. Ternyata aku masih cuma. 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 Aku tuh yang di kedua aku tutup juga jadi enggak dia pakai dua tempat enggak tiga. Oh, apa di boxnya mau dipakai? Oh dari iya, tunggu. Dua-duanya. Ika. Dapat 7. Masih ya, Kak. Nih ambil. Ini harus dibawa kan pasti makeup aku ngantuk lah. Ini aku. Aku kan maksudnya di kosan dikirim cuma pakai lampu belajar. Bagus. Dia emang bagus. Bagus banget kayak VC tau gak? VC. Oke. VC. Lihat aku sudah dekat ini. Duh, pengen nonton. Silia, kotak dong, Ci. Kotak biru tolong, yes. Biar muka segabar. Keren banget. Kita nggak diundang, dia pengen gue ikut trans, itu ada SKS namanya. Oh iya. Gila, jadi lu apa? Cuy, jangan lupa ya, skip ya. Oke, siap. Ya. Aku udah pengen dulu sih. Aku udah makan. Iya. Gue gampar lu ya. Udah makan. Guys, kalian dengar gak tadi ada yang bilang gue gampar lu ya? Yang lah. Gue gampar lu ya. Nakonya terus. Gue gampar lu ya, katanya. Indira coba kak yang sampai par gue, gak bisa ya kak ya. Mesti ada minimal spend-nya. Ada siapa aja sih? Ada semua gen 10. Ada semua gen 10. 10. Eh tadi tuh aku mau ngomongin apa ya? Tentang kapan aja cuma ngomongin. Jadi tuh guys, kita tuh kalau Indira kapan? Pengen tentang surat sih, ikutan dong. Jadi kita tuh kalau bikin adik ulang tahun, kita tuh bikin grup. Ya kan? Kita bikin grup, pokoknya misalnya Kak Amanda ulang tahun. Terus aku bikin grup, aku tanya, guys, kalian habis itu. Iya, ngerti. Ya, jadi tuh kita selalu bikin grup. Jadi tadi aku tanya, kalau ada yang mau titip surat, titip ya. Lah, asal tahu yang selalu suruh bikin grup itu siapa? Tapi, Ci, tapi kemarin aku tanya mereka satu-satu loh. Iya, tapi kan aku yang suruh bikin grup kan? Iya. Pas kamu ulang tahun juga aku yang bikin grup. Ya lu tutupin muka gue lagi live. Bagus. Pas Lin ulang tahun juga gak sih Jess? Makasih Kak Noval. Pas Lin ulang tahun juga. Ya gak tahu kan gak ada gue. Pas Raisa siapa pas Raisa? Kelly. Kelly gak ngasih tahu. Pas gue juga gak ada yang ngasih tahu kan. Biasanya dia gak ada yang gue kirimin fan ya. Gue kirimin fan. Makasih Kak Maling. Iya jadi kalian jangan salah paham guys. Sebenarnya kita semua tuh pengen ngasih surat. Cuma misinformation aja. Iya. Maybe we're lost in translation. Maybe I am.
Yoi. Udah selesai. Yeay. Makasih Kak Feb, setannya. Hih, ada setan. Sumpah, aku dari kemarin gara-gara itu. Bukan yang itu, yang kunti. Yang kunti. Pas awal juga gue takut banget. Aku sampai kaget. Itu kayak kuntilanak palingnya mukanya. Oh, kalau yang pocong masih kayak lucu gitu. Ya serem kan kunti. Tapi sekarang udah gak serem, udah biasa. Lagi pas awal lagi sih, udah gak serem. Kan gak mau Christmas guys, please deh. Iya, kayak kenapa gak kasih center kelas gitu. Center. Iya, center. Center nih. Om Pit. Center kelas. Tuh RIP. Kayaknya gara-gara bekas kayak Halloween deh. Tapi kan harusnya Mbak udah lama Halloween. RIP. Zombie. Makasih Kak Aryo zombinya. Kok belum pulang? Iya dong, dulu dong. Makasih Kak Wahid. Setannya. Kamu dipanggil sama kawannya Kak Wahid ya? Iya, setannya gitu namanya ini. Eh, makasih banyak. CHID. Bacanya apa? Mau ikut dong. Iya, CHID. Wahid kan? Terus Wacit. Iya. Si Kak Ori bilang, tebak kita beda berapa tahun? Wacit. 5 tahun, oh, aku lebih muda. Iya, aku bilangnya Wacit. Lu kira lu Trisha? Trisha? Emang Trisha mau berapa? Ini lah, Trisha, this song is for you. Eh, Trisha tahun 2000 berapa sih? Kasian ya? 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. Gila, beda 10 tahun sama gue. Oh iya, GSD, woy, gila ya. GSD. Kan GSD. Tahu JKT48 kelas 6 SD. Lu tahu mah yang paling tuanya? Pertanyaan yang berapa? Iya. Iya. Sasha. Sumpah. Si Sasha. Iya. Tahu enggak? Gua enggak tahu sih boleh ngomongin apa enggak. Sorry deh. Ya, lu enggak diajak. Guys. Apa? Guys, everybody. Cuy. Hah? Iya. Emang. Kok gitu? Emang gue tau kok. Iya maksudnya gue nggak tau mereka boleh tau apa enggak. Oh iya. Iya. Tapi memang. Padahal itu kedengeran tau nggak? Kan? Suara kita duluan aja kedengeran. Iya. Gila, Trisha beda. Amin, Trisha beda 10 tahun sama gue. Guys. Udah nggak masuk akal. Itu semua. Tapi Kamanda dulu kan juga gitu. Hah? Kamanda. Iya tapi udah jangan dibahas. Kita nggak tahu boleh dikasih. Nggak sih kalian. Nggak tahu. Sasha mirip banget sama Gisel. Tunggu sih, Kafaya juga tau. Iya, tambahan Kafaya dan Gisel. Kafaya sama Gisel. Sumpah, kalau dari samping kayak... Hai Kak Roy, halo Kak Hafiza. Kamu mau balik? Ambil HP. Ayo kita potong ke belakang. Guys, ini kuenya guys. Mau kue. Mau kan kue selatan. Sini aja lah. Pareo adalah M. Adara. Pareo adalah M. Gadis yang paling cantik. Salah. Padahal Pareo pindah blocking gak pas tur? Pindah. Aku gak dapet Pareo. Iya dia kan awal. Oh iya lu kan beda. Dia turnya enak-enak kalau iya, lagunya gak usah. Emang kalian gak enak? Eh maksudnya kita banyak belajar baru. Kalau kamu kan kayak udah pernah semua gitu loh. You know, you understand. Aku bawa ini. Pareo Emerald is so hard, you know. Guys, maaf guys, aku gak... Makasih ke Balwin untuk... Iya Jess, tadi tau gak sih lu pas brighter pink ya? Guys, kan si... Ada. Si apa yang bacain surat duluan? Ella kan? Guys, kok kalau aku yang baca surat kayak gak sedih gitu ya? Gue tau, soalnya lu nya bercanda. Gak apa-apa kok bagus. Ya emang lu sedih kayak gimana? Iya. Ya lu aja nangis. Kita soalnya dia kayak nangis kemarin tuh aku kalau sama kalau SS emang harus kayak gitu kok lah bagus-bagus. Kemarin aku dibaca sama Kak Indri terus kayak bener sedih banget. Kan emang intonasi bacanya. Kurang gede ngomongnya lah. Iya. Au. Pukulin. Iya. Sedih banget. Ya enggak kebiasaan. Ya, tadi kan kenapa bah? Kamu ngomong ini kan makasih udah berjuang sama bertahan. Terus Manda udah gitu kan. Terus dia tuh ngeliatin Manda. Iya. Gara-gara Manda nangis dia juga nangis. Iya. Terus gue ngeliatin gitu. Muka dia kayak. Enggak soalnya terus gue juga nangis. Terus kayak Cepio juga berkaca-kaca gitu. Iya kenapa nangis? Nggak Cepio juga berkaca-kaca gitu kan gue paling gak bisa kalau dia nggak bisa nangis. Eh tapi tapi jujur tuh aku pas nulis surat itu aku nangis cuy. Sumpah tapi pas aku baca kayak lah kok kagak sedih. Bagi kuenya sekarang. Bagi kue. Kata aku sih kokas yang dapat dari arisan taruh mana li? Taruh rumah. Bener guys, yang cari member ya tidak ada. Bukan geni tapi kayak gini sayang kalau nggak digodain. Hai cantik, hai Kak Nasrul. Tuh ada kuda anak guys,
tapi udah makan belum, nanti aku makan nanti, sabar sabar. Jorok. Ini baru ya, wah jorok banget. Abis 11 lagu, ini baru. 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 Deh. Eh, jangan, jangan kasih dia, percuma dia pakai sekali dong. Apa ya. Aja yang bakal buat latihan? Lu ya, tahu sih, gue bawa keluarga, sampai ditanya baju baju siapa? Baju cilin, gue gituin sih. Ya, gue pakai di keluarga gue. Aduh, keren. Nih, bertete shirt gue selanjutnya lu minta ya. Enggak mau. Emang dia enggak punya. Gue pengen bertete shirt lu, Ci. Lu kagak bilang mau kasih doang. Aku tuh bertete shirt pertama, aku enggak bisa dapet. Anak Kathy. Iya, Kathy di give sama fans. Oh, Kathy di give. Anin juga di give sama fans. Oh, Anin juga punya. Ella panci, Ella panci, panci apa yang suka jalan-jalan? Apa? Panci Derman. Asik, asik. Bener gak? Gak tau, gak tau. Eh guys, sekarang pertanyaan serius ya, biar biar penonton semakin semangat ya. Oke. Okay. First impression mengenai satu sama lain pas audisi. Oke, dari siapa dulu? Aku pertama sama Wanda. Aku sama Ella. Enggak, gue sendiri yang beda, gue cuma sama Indira. Aku boleh duluan gak? Aku boleh duluan enggak? Siapa ya? Indira tim gue. Indira day one. Indira. Tanya Indira, Indira day itu sama gue inget banget. Indira day one. Indira day one. Indira day one. Indira day one. Guys, pegang lehernya. Guys, iya, pegang lehernya. Kalian beda sebelah blockingnya sebelah dengan kursinya. Day one. Indira itu day one. Eh, maksudnya yang bar yang day one yang merah-merah itu. Day one. Makasih Kak, balapin setan yang. Sumpah, day one. Boleh dari aku enggak? Boleh dari aku enggak? Tapi ya cepet apa ya, aja ya semuanya ya dari Kamanda kan aku pertama kali sama Kamanda kan sumpah waktu itu di Kamanda pakai dress guys iya ya. Dia pakai dress tadi kita ngomongin DMC ada kamu nggak ada Indira tiga media kamu audisi sama tahu. Aku kan selalu sama aku kan tuh lihat tuh dengar kata dia yang Dewan dia sama gua tuh dia itu tuh udah buat dicekek guys salah coba cekek 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 Raisa sopan ya Raisa ya? Sopan. Eh, kenapa? Lagi ngomongin audisi persembahannya gimana? Indira tuh itu. Aku sama Kamanda pokoknya Kamanda tuh selalu pakai dress. Eh, maaf. Gue klarifikasi dulu. Dibilang gue tuh audisi tuh emak gue. Tadi gue pakai dress. Wih, tadi gue ceritain di MC jadi orang-orang udah tahu. Udah tahu. Sebelum gue pertama kali lihat kayak, wah, buset. Eh, rambutnya hijau. Rambutnya hijau. Hijau. Eh, kilit juga. Kilit juga. Jadi guys, alasan Manda berdiri shirtnya ada hijau, soalnya dia pas audisi rambutnya ombre hijau. Bener. Min tahu. Eh, gue nggak ngomong apa-apa, gue nggak ngomong apa-apa. Apa sih? Terus kalau lo kayak shock gitu? Iya, gue hampir. Min tahu. Raisa gue sama lo nggak deket ya, Rai? Enggak. Nggak deket. Gue nggak deket sama siapa sih? Emang gue? Dia tuh beda geng. Temen gue beda geng. Gue merasa gue masuk geng, gue merasa gue masuk geng Indira tapi gue nggak dianggap guys. Aku sama ini, aku sama ini. Siapa? Violet. Iya, Violet sama Violet. Lu sama Cimekumi. Iya, gua sama Kelly. Sumpah. Sama ini, kalian tau gak? Iya, aku ajak baru gua sama. Baru gua sama Naura, baru sama dia. Kayak Indira, sumpah. Dia literally wibu sejati, gak bohong deh. Aku pertama kali net kayak, sumpah aku tapi dalam hati kayak, sumpah aku pengen kenalan, aku pengen ngomongin tentang anime. Tapi dia diajak ngomong, iya. Tapi lu gak kelihatan kayak wibu dulu. Iya, emang. Kan harus tahu kan teman pertama gue dia kan gara-gara gak ada tempat duduk jadi dia nawarin ke gue jadi satu tempat duduk berdua dok dua itu ini dalam hati kayak ih sempit banget sih enggak sumpah terus kan gue tuh orangnya susah banget buat kenalan kan terus jadi benar-benar satu-satunya temen tuh dia terus tiba-tiba disuruh duduk sesuai alfabet dia jauh banget oh, iya. Dia punya temen laut baru terus gue makanya gue temen baru saya hari kedua kita udah ketemu Cilin kan? Gue sama Alin kak, ya, kecil banget kan, ya. Kecil. Wah sumpah guys. Dia membuat juga kan kita ngobrol Amanda, Aurelia. Ya, apa sih? Eh sumpah guys, hari ya, hari kedua kan ada Cilin ya. Buset, auranya beda guys, tuh tau gak guys guys? Sumpah, bajunya Sabrina, iya. Eh bingung banget pakai baju apa terus dia ngomong gini. Gue inget banget dia jawab gini tau gak? Dia jawab gini. Ngapain bingung gue jadi asal ambil dari lemari iya gue juga langsung kayak lu mau gacha juga tetap bagus sumpah gak sih aku udah mati kayaknya gue gak keterima deh ini orang lo cakep banget sumpah iya. Tapi gue belum ngerti pas itu kayak kan soalnya beda hari kan baru ngomong di grup chat sumpah nggak tahu aku cuma yang dari jauh tau sih dia tuh Cici yang bawa ini gak sih? Gitar. Yang head, apa sih? Gitar. Head, shoulders,
di sentos, di sentos. Head, shoulder, di sentos, di sentos. Udah kagum. Bantal leher, bantal leher. Aku udah baca kagum. Siapa yang mau bantal leher ya? Bukan aku. Gue inget banget ada pokoknya di day itu. Bukan aku. Bawa bantal leher warna aku biru. Aku gitu. Dia nyampe-nyampe sini pokoknya cuma tidur aja dia. Tapi kan masih ngapain bawa bantal leher mau audisi. Apa ya? Gak usah gue audisi bawa piano. Bantal leher tuh gue tidur. Oh, tidur. Gila bisa. Emang lama jadi kita datang tuh dari jam 9 pagi ya. Mulai beres jam buka di teater. Terus pulang juga mall udah tutup. Iya. Terus mulai syuting tuh sekitar jam 10 jam 11-an. Iya, benar-benar kayak latihan ini ya, latihan jadi member. Iya. Pulang malam dia itu berarti. Dadah. Bye bye Kati. Bye. Berarti dia udah kalau mau ambil kuenya ambil ya. Thank you. Kasih ke Gani. Nungguin Ella aja. Aku juga masih nunggu. Jadi kita nungguin. Lu mau pulang duluan ya? Ya udah, gua nungguin Ella. Soalnya aku masih nunggu. Oke. Hah? Aku udah mau dijemput. Apa? Kamu masih nunggu jemput kan? Sama mami. Gak tau. Mami udah jalan dari tadi. Mami kasihan. Guys, aku ini kalau aku keluar sebentar mati gak? Enggak kan? Oke, pijit dari aku. Ah! Hampir. Tapi di mana? Berarti yang bawa bantal leher tuh dia udah sering itu. Makasih Kak Pugu. Dia tahu lama itu. Aku gua apa kabar? Pernah ada yang kakak yang tinggi banget kan tau gak sih? Yang cantik banget. Tahu gue yang day one kan udah kelihatan kayak berpengalaman banget terus aku yang enggak pernah dance. Gak pernah ngapa-ngapain di audisi tuh yang gue bilang terus tiba-tiba pas kaget kok. Oh, dia enggak datang lagi. Enggak dia enggak lolos day one. Oh iya day one tuh ada ini ya, ada interview dulu ya. Ada interview ya. sama nyoba apa ya? Enggak cuma basic dance. Oh enggak, ada ini ada yang rekaman itu loh. Iya, interview di sini kan. Yang foto. Gak ada basic dance, sumpah. Gak ada basic dance. Ih, kenapa dulu live kamu terputus? Dia kayak cuman interview doang gitu. Nah, dari interview aja bisa seleksi guys, mana yang kepilih, mana yang enggak. Iya, emang. Jadi kita orang-orang terpilih nih. Orang-orang terpilih. Terus pertama kalinya, hai Kak, pertama kali pertama, aku disuruh ini, Ci. Disuruh syuting yang di depan. Buat jadi konten. Bangga-bangga sama perjuangan kalian. Makasih ya Kak Firman. Iya, enggak tahu sih. Kayak wah gitu sih, aku enggak pernah ngobrol. Hai Kak Brian. Iya, sumpah itu benar-benar kayak enggak tahu. Kangen juga. Hai Kak Abdul, hai Kak Anis, hai Kak Dewi, hai Kak Niken. Aku udah makan ke Sela. Ponian cuma aku enggak bikin poni, aku miring. Makasih mawarnya. Tapi ponian ya? Kak Azlin, Liva dan Kak Takurs. Ella masih pilek enggak? Ella udah enggak pilek. Aku tuh yang pilek. Aku kan emang alergian ya. Iya apa sih? Tembok. Ayo. Semprotannya aneh kan? Kenapa? Kue enggak. Nah. Ya itu kuenya buat siapa? Gak ada. Nah, tapi itu kan yang saya tanya buat bersihin. Ulangi sih. Enggak, dia kenapa taruh situ? Tapi itu bukan FF, itu strawberry. Ya udah tadi. Tapi kelihatan enak banget. Terus itu kenapa gak taruh di kulkas? Enggak tahu. Makasih Kak Gani. Abis teater lain, iya aku abis RKJ, STS-nya Amanda. Ella belum pulang, belum. Amanda kayaknya tidak tahu-tahu kita bohongin dia kan tadi kita ngomong kayak maaf ya man kita gak bacain surat. Iya tapi kayaknya dia gak expect deh kalau misalnya sesuatu aja ngasih surat. Iya. Untung gak diomelin ya? Kenapa? Enggak, cuma aku salah sih gimana? Cuma aku gak diomelin terus kayak takut, tapi kadit tapi ada yang dipotong sedikit gitu katanya. Oh, iya. Karena kepanjangan. Iya, emang banyak banget sih. Maksudnya berarti kayak di select tapi tadi. Tapi dikit kok, maksudnya enggak selama itu. Kenapa ulang-ulang sih? Kan mau live. Gimana sih kamu? Dianya kan. Lin masih suka jus kedondong. Ci gimana sih pentol? Enak pentol, mau makan lagi. Coba cuma di Surabaya pentol tuh ya. Iya, kocak, cici. Oh tuh enak banget, Rel. Dia tuh kayak bakso tapi lebih enak lagi. Kita beli mie, inget gak malam-malam? Oh, papi. Yo. Halo, pap. Papi sudah telepon aku. Oke, aku bakal bacain gift ya, gengs. Ya, jadi aku juga. Hah? Hariku 6 doang? Oke. Enggak, ada 10 guys, cuma 6. Yang ke-6 ada Kak Ataya, makasih. Yang ke-5 ada Kak King Ter Sutjadi, 4 ada Kak XD, 3 ada Kak Prama Putra, 2 ada Kak Novaliando, dan pertama Jijeng ada Kak Res. Makasih. Yang pertama ada Kak Rika. Kok enggak ini sih? Yang ketiga ada Kak Tadia, makasih kan ada Cijabib.
ada cinta Habib guys. Kalimat apa aja? Betul banget. Makasih banyak. Jangan lupa istirahat besok yang ngerayain Natal juga. Selamat merayakan Natal ya. Jangan lupa gereja ya kalau merayakan Natal ya. Kalau besok besok libur ya hari Minggu. Ya, semangat semuanya. Dadah. See you di live besok. Oke. Bye. Kesehatanmu.